Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tepatnya hari Senin tanggal 21 Oktober 2024. Kami segenap rombongan jamaah umroh hemat insya Allah akan berangkat menuju Baitullah dengan menggunakan pesawat Qatar Airlines 14 hari. Total jamaah ada 45 jamaah. Alhamdulillah sudah siap untuk berangkat hari ini. 45 jemaah dengan komposisi dari ada dari Sukoharjo, ada dari Pati, ada dari Demak, ada dari Rembang, ada dari Kudus, Jepara. Masya Allah, Karasidenan Pati Kota dan Sukoharjo. Hari ini insya Allah kami akan berangkat menuju Mekah dan Madinah. Dan di antara jemaah kami ada di sini, siapa namanya Ibu? Ibu Kartini. Ibu Kartini, bisa cerita Bu bagaimana bisa menjadi jemaah pada hari ini, bukan berangkat umroh hari ini. Dengan cara apa, seperti apa Bu? Ya, dengan cara nabung emas setiap habis gajian selalu menyisihkan emas buat pergi umroh. Karena udah kepengen banget pergi ke sana. Bu Kartini, beliau ini pekerjaannya apa bisa disebutkan? Pekerjaan pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga. Dan alhamdulillah setiap gajian beliau menyisihkan uang untuk dibelikan emas. Seperti itu ya. Alhamdulillah emasnya sudah terkumpul. Dan alhamdulillah bisa untuk mendaftar umroh bersama Umroh Travel dari PT Impresa Media Wisata. Dengan paket yang? Paket hemat. Berapa Ibu? 28,5. Sudah? Cukup. Alhamdulillah. Sudah komplit. Sudah komplit. Maskanuhul hasya ajib memandang kullan nawahini da'u ajib mentawallahu kawam divi ajib mentawallahu hawa fi kawam divi wan nuru yahdil khairin diau wasil. Kami jemaah PT Umroh Hemat Travel, insya Allah hari ini akan menuju ke Tanah Suci. Kami mohon doa restu kepada warga Pati Kota dan sekitarnya. Semoga perjalanan kami sebanyak 45 jemaah bisa berjalan dengan lancar dan Allah ridhoi perjalanan kami. Umroh Hemat, insya Allah pasti berangkat. خافقين سماؤه حصر ظل المرسلين لوحيد